بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Al سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسنب رحمه الله تعالى وأدام نفعا في ألوم في داره آمين وكره وتق عليه أي على قبر مسلم wa dan dimakruhkan Wadun menginjak alaihi atasnya ay ala kubrin ay ala kubri muslimin maksudnya atas kubur orang muslim jadi makruh kita injak kubur orang muslim muslimin orang muslim berarti karena ada qaid di sini muslimin berarti orang kafir la yukrahu tidak dimakruhkan. makruka. Soalnya ada di sini muslimin, iya. ya dan ada muslimin. Berarti bukan orang muslim di jalanan enggak apa-apa. ya, karena tidak ada penghormatan orang non muslim uh, makro menginjak kubur orang muslim walau muhdaron qabla bilain sekalipun muhdaron yang dihalalkan darahnya ya, sekalipun dihalalkan darahnya Emang ada orang muslim yang dihalalkan darahnya? Ya, kalau umpama orang itu telah melakukan pembunuhan, Maka dia akan dikesos. Maka ya. kan darahnya halal. Ya. Jadi membunuh dengan hak namanya. Ya. Jadi sekalipun orang Muslim yang kayak begitu, makruh injak Qobla ya. bilain sebelum ya, jenazahnya hancur. Ya. Sebelum jenazahnya hancur, kecuali sudah hancur nggak masalah. Ya, dikubur kubur hancur dah sekian tahun. Sudah seratus tahun. Hancur dah. Seratus tahun. Hmm. Ah. Jadi makruh menginjak kuburan orang muslim illa kecuali. Ah. berarti ada yang kagak makruh Li daruratin. Karena darurat. Jadi boleh berarti. Kalau ada darurat. Ya. Kalau ada darurat berarti enggak apa-apa. Contoh darurat ke alam yasil likobri qabri mayit ya. Mayitihi biduni. Seperti bahwa tidak sampai likobri qabri kepada kubur mayitnya ya enggak sampai ia kepada kubur mayitnya dia enggak sampai kepada kubur mayit itu mau menuju kubur mayit biduni dengan tanpanya dengan tanpa menginjak kubur ya kubur orang. Iya. Tanpa menginjak kubur orang. Berarti dia mau nguburin nginjak kubur orang, boleh. Mau nguburin nginjak kubur orang. Sulit. Enggak nginjak sulit. Bawa panggul. udah berat lagi ya. Monggo mau ninjak itu namanya lidoruroh. Enggak apa-apa berarti kalau begitu. Ini darurat. Hmm. Hmm. Jadi makruh menginjak kubur orang muslim ya, yeah? Makruh sekalipun, itu orang yang dihalalkan darahnya. Contohnya tadi yang saya sebutkan, atau juga contohnya orang yang meninggalkan sholat. Eh. Orang meninggalkan sholat tuh, dia termasuk, dia dihalalkan darahnya ketika dia disuruh tobat kagak mau nah, dia dibunuh. Dia dibunuh, disuruh tobat kagak mau. Eh. Dia nggak mau nah, itu dibunuh tuh ketika sudah keluar waktu e, jamak disuruh tobat kagak mau kan dibunuh kalau tobat semayang kagak mau disuruh tobat kagak mau dia nggak mau sholatnya karena males. bukan mengingkari akan dibunuh yeah. atau zina muhsan juga termasuk zina muhsan jadi ini orang udah pernah kawin, udah nikah, eh berbuat zina, dihukum rajam, sampai mati dikubur. Nah, itu dia. Sekalipun yang seperti itu, tetap nginjaknya hukumnya makruh, kecuali karena darurat. Jadi kalau darurat nginjaknya enggak apa-apa, mau nguburin enggak sampai kecuali dengan menginjak kuburan orang boleh. Kan kita mau nguburin, mau apa lagi, mau talkin itu kan. Sulit banget sekarang, apalagi sekarang. Maka di situ namanya dororo. Kita susah tuh mau duduk, mau apa susah. Itu mau gak mau kita diri di situ, nongkrong di situ, duduk di situ. Sekedar itu aja. Iya, yeah, sekedar itu. wa kaza ma yuridu ziyaratuhu ya wa kaza ma yuridu ziyaratahu walau ghayra qaribin wa kaza dan seperti ini pula sesuatu dia ingin akan menziarahinya dia pengen ziarahinya ya Artinya wakaza dan seperti ini pula artinya enggak makruh ya. Enggak, mak, enggak makruh. Sesuatu yang dia ingin yuridu ziarah tahu akan menziarahinya. Dia pengen ziarah ke situ. Ya. Tidak memungkinkan dia sampai ke kuburannya ya, kecuali dengan menginjak kuburan orang lain. Sekalipun walau gairokalibin, sekalipun bukan kerabat, boleh kita ziarah susah ini mau menghindar susah. Yuridu ziarah tahu. Ziarah kan hukumnya apa? Sun, sunnah. Walaupun hukumnya Sunnah tu ziyarah. boleh. Wa jazmu syar'i muslimin ka akharina bi hurmati qawli alaihi wal wati li khabarin bihi ya rudduhu anna al murada bil julusi alaihi junusun li qada'i hajati kama bayanat suriwayatun ukhra wa jazmu syar'i muslimin dan keputusan syara muslim ka ya ka akhirina keputusan syara muslim seperti yang lain bi hurmatil quni alai dengan haram duduk atasnya wal wati dan menginjak haram menginjak li khabarin fi karena ada hadis padanya ya rudduhu annal murada bil julusi alai julusu li qadal hajati pendapat itu keputusan syarah muslim itu dibantah oleh bahwa yang dimaksud dengan duduk atasnya itu adalah duduknya untuk qada hajat jadi kalau dia duduk kodoh hajat tu kuburan orang di ee ah, itu ah, jadi ya, Ya, burun orang orang di Ah, itu dia. Baru. Ya, haram dia duduk di situ. Kama bayyanat riwayatun ukhra sebagaimana dijelaskan oleh riwayat yang lain. Menjalasa ala qabrin yabulu alai au yataqawwatu. Ya. Siapa yang duduk di atas kubur, ya. Ia ya, kencing di atasnya atau dia ee -e di atas kubur. Ini dia. Jadi dia kencing Jadi di atas, ini kubur, ini atas kubur, kubur, dia ee -e di atas kubur. Ini biar paham. Ya, Ini biar paham. Eh, biar paham. Karena ini keseharian. Ini. Kalau orang tanya, kamu bisa jawab. Yang kagak boleh yang mana? Yang boleh yang mana? Kitabnya apa? biar tahu kitabnya ini ada fatul muin yang kagak boleh itu begini kalau begini nggak apa-apa boleh ya. biar paham ya. dan pahamnya benar lagi nih ya. <tod 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 <tod> 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 ya. jadi lapas jazmu itu mubtada ya Khobarnya adalah ya rudduhu, jumlah ya nah, jumlah ya itu khobar daripada jazmu ya Wanu bisa, wanu bisa ujuban. Kau man dufina bila tuaratin ligusin autayamumin bisa dan digali. Wujuban hal keadaannya wajib. Kau lufina akan kubur orang yang dipendam, orang yang dikubur bila toharatin dengan tanpa bersuci. Jadi itu mayit belum dimandiin digali untuk apa liguslin untuk dimandiin atau tayamumin atau untuk di tayamumin ya gali Ya, Naam iya. Jadi, digali itu ya, ku, eh, digali. Hal karena wajib galinya eh, akan kubur orang yang dipendam, orang yang dikubur dengan tanpa bersuci, belum dimandiin. Nah, gali wajib, gali untuk dimandiin, ligusrin atau tayamum untuk ditayamumin. Nah, ya Entagayarok, walau binatnin haruma ya entagayar. Jika mayat itu telah berubah, walau binatnin sekalipun dengan bau, binatnin ya. berubah, sekalipun berubahnya dengan bau, bau bau bentak, bau bangkit harum maka hukumnya haram jadi kalau udah bau ya udah berarti nasibnya dah hmm. orang insya Allah kalau kita istiqomah berbuat kebaikan insya Allah meninggal kita dalam keadaan baik hmm. jadi matinya orang bagaimana kebiasaannya. Maka biasakanlah yang baik-baik. Biasanya ngaji terus, Mas masya Allah ngajinya rajin. Tapi meninggalnya dalam keadaan ngaji. Ngajar terus, meninggalnya dalam keadaan ngajar. Nyanyi terus, ya, meninggalnya dalam keadaan. wali ajri malin dan digali karena ada harta orang lain ya wawnya atap nih atap jadi digali karena ada harta orang lain contoh kaan dufina fi sawbin magsubin aw ardin magsubatin in talabal maliku wa ujida ma yukfanu aw yudfanu digali mayit li ajri ma li karena harta ada harta orang lain jadi di di kuburnya ada harta orang lain ya. lagi nguburin emasnya jatuh ke situ ya, emasnya jatuh boleh tuh ya. Makan tadi wajib Tiko gali. Kaan seperti bahwa dia dikubur pisau bin Ada harta, ada harta orang lain. Seperti contohnya dikubur mayat itu pada pakaian yang di rampas pakaian boleh ngerampas maksud ngerampas ada orangnya. Kalau muncul mencuri orangnya kagak tahu. Ya. Ini ngerampas. Ya, mencuri juga nggak boleh juga sama. Jadi kain kapannya boleh ngerampas ganti. Ya. Atau ardin mangsubatin atau bumi yang boleh dirampas, boleh ngerampas juga. Ini tanahnya boleh ngambil tanah orang. Jadi apa? Yang punya tanah nggak rela gali, gali nggak? Ah. Ngapa di sini? Ini dengan tanah saya. Ini tanah saya. Ini nggak ngumpulin di sini? Gali, gali. Pindahin ke kuburannya. Kalau ini walaupun udah bau nggak masalah nih mah. Walaupun udah bau kan? Nggak mau kasih kumur sih. Kamu punya kebun, ada kuburan, rela nggak? Nggak. Laku nggak tuh kamu? Kalau <laughs> di kota mungkin laku kayak, Butuh ini. Tapi nggak semua orang mau mau beli kebun yang ada Umurnya, intola malam maliku, jika menuntut oleh yang punya, yang milikin dong, yang milikin nuntut, gali wajib gali. Ya, yeah. mau mayuk, fanu, dan diperdapati akan sesuatu yang dikapanin, ya. Yeah. Didapatin sesuatu yang didapatin ya akan sesuatu yang dikapanin itu au yudofanufi, ya atau didapati sesuatu yang ya dipendam ia ya, padanya, ya. Jadi didapati sesuatu yang dikapanin di situ, ya. Emang ada di situ apa yang dia pengen ambil ada ya, di kapannya atau yang dikuburin di situ ada. Wa illa jika enggak, ya jika enggak ada enggak didapati. Lamnya juzilna besuk maka tidak boleh menggali. Kalau enggak didapatkan, enggak boleh kali. Aw saqata fihi mutamawalun. Atau jatuh padanya pada kubur itu oleh yang dihargakan. Artinya sesuatu yang berharga. Uang, emas, perak. Wa in lam yatlubhu malikuhu. Sekalipun tidak dituntut oleh tidak menuntut akan dia oleh yang memilikinya. Sekalipun yang memiliki tidak tuntut. Ya. Hey, sesuatu yang berharga jatuh ke situ. La li takfini indu bila kafanin. Wala li salati ba'da ihalati turabi Ya. Jadi tadi oh, ya. Yeah. Ini kalau ini jatuh sesuatu yang berharga. Iya. Yeah. Kalau tadi kan apa? Didapati sesuatu yang dikapanin. Yes. Didapati sesuatu yang dikapanin. Jadi didapati baju yang dibuat kapan selain baju yang di basuh eh, yang dirampas tadi ya. ya. Kalau tadi orang yang ya baju, eh, apa kapannya boleh ngerampas. Atau yang kedua, Yudofanu fihi atau didapati ya, sesuatu yang dibuat di pendam padanya ya artinya ada tempat tanah ada tempat tanah ada tempat atau ada tanah untuk memendam dia ya. jika kalau enggak kalau enggak ada kain kapan lagi kalau enggak ada tempat dikuburin lagi ilamnya ya besuk maka tidak boleh digali. Ausakot tafihi mutamawalun. Nah ini yang selanjutnya atau gugur jatuh pada kubur itu mutamawalun yang berharga, ya. ya. Sekalipun ya, wa lam Sekalipun yang punyanya tidak menuntut akan dia. La bukan karena untuk mengkafankan bukan. Bukan untuk mengkafanin bukan. Jadi ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang berharga jatuh di dalam kuburnya. Endovina, jika dia dikuburkan bila kafanin dengan tanpa kain kafan. Iya. Yeah. Jadi jatuh sesuatu yang berharga sekalipun yang memiliki tidak menuntut. Bukan untuk dikapanin. Ya. Takfini, bukan untuk dikapanin. Ya. Apa? Tidak digali bukan untuk dikapanin. Indu bila kapanin, jika dia dikapan dengan tanpa kain kapan, enggak boleh. Yeah. Tidak boleh digali untuk dikapanin, jika dia dikapanin dengan tanpa kain kapan. Yeah. Indu Fina jika dia dikumurin, bila kapanin dengan tanpa kain kapan. Hmm. Jadi tidak boleh yeah. digali. untuk dikafanin jika dia dikumpulin dengan tanpa kain kapan gali 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 ini kain kapan orang ntar ngumpulin pakai kain apaan pakai apaan Ia, iya ya kagak ada ya jangan nggak usah udah kita ganti aja rame rame gitu ya Walaupun solat ba'da baca ihalat itu Ya. dan juga tidak ya tidak boleh digali karena untuk disolatkan. Ya. Setelah menguruk tanah di atasnya, tidak ya. tidak untuk disolatin setelah Menguruk tanah di atasnya, jadi kalau udah diuruk ya udah gak usah, jadi gak usah digali karena untuk mensalatin ya, umpama dia dipendam, dikubur tanpa disalatin. Ya, kalau udah diuruk, kalau diuruk ya udah, ini belum disalatin, ah udah, udah dikuburin. The kuburnya di atas, yes. sholatnya di atas kubur. Wala tudufanu imra'atun Dan tidak ya. Ya, habis itu dulu ya.